Ini lama. Kalau tembak langsung dua jatuh. Dua jatuh. Bakar-bakar nama. Tidak. Iya, duduk di sini langsung tembak jatuh depan tuh. Senang gak sih? Satu, dua, tiga mas ya? Satu poin. Satu poin. Oke bro, semangat bro. Satu lagi. Masa di empat kah? Suara dulu. Malam ini kita diundang dengan saudara kita yang ada di SP jauh sana. Katanya itu panik gitu, banyak sekali. Ya langsung gas Pak deh. Yo, ya ini kita cek sana. Tapi situasi untuk kota ini gerimis. Tapi info dari teman toh, di sana tidak hujan, di sana kering. Ya, malam ini kita gas ke sana, kita ajar panik di sana. Ngelencer lah, malam ini kita ngelencer. Kita mau ngelencer ke kampung SP6. Semoga saja kita tidak ketemu joglangan. Oke. Dan malam ini kami yakin dengan dukungan dari yang maha kuasa, Jember, kami mendapat banyak dukungan. Oke. Amin. Oke. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Siap. Ah ini bukan hari mo, ini malam. Oh malam. Semoga malam ini menyenangkan. Semoga malam ini menjadi malam yang menyenangkan. Semoga ada saja rezeki anak soleh untuk kita pada malam hari ini. Bagus ya? Cuaca kurang mantap. Cuaca kurang langit menangis. Langit menangis. Gimana Pak Guru? Ada prepare? Ini hari ini. Tapi seru. Tetap ya? Tunggu hujan reda. Kurang bagus. Sambil ngopi-ngopi tuh. Kita lagi ngopi sambil menunggu. Oke. Pak Guru kopi belum? Saya belum di eksekusi. Oke. Siap. Mana? Oh, oke, mantap. Antara prepare. Tadi saya ada bawa kuasi. Ini obinya. Centong saja, bisa itu. Ini gue. Ini tak obeng. Ya karena centong. Apa? Obeng ini, obeng. Centong multifungsi. Oh, centong multifungsi. Centong 2020 ini apa? Obeng 2022. Ada tuh. Bisa kasih. 2023 nanti kita pakai stok. Oke, kita kopi standby. Kita masih cek ini guys. Kriper. Jadi cek ini. Itu 50 kali ini jadi kopi doping. Sekali minum, sekali melihat, pasti. Memang jelas. Pasti barang jatuh. Jelas. Thank you guys. Perjalanan kami bisa ditutup. Mantap. Suara dulu. Manyus. Ada tuh manyus. Jangan lupa subbreaker. Subbreaker. Jangan lupa like. Liga. Subbreaker dan Lope kah apa kah? Sayang kah? Lope kah sayang kah? Cinta kah itu? Tidak tahu lagi apa lagi. Ini posisinya masih cari-cari buah ini. Semoga
cuacanya kurang mendukung guys, jadi ya beginilah keadaannya. Teman-teman bisa turun eksekusi. Ada pun tembak dari mobil apa ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya di jalur 6 poli ini. Pasti. Yang dikapuk itu hari tuh? Jadi kesimpulannya seperti ini. Ini sudah terlalu larut malam. Sekarang sudah ada mungkin sekitar jam 10 malam, makanya dia tidur. Dia tidur. Poin pertama ya. Jadi itu bukan apa-apa. Dia hanya sekedar tidur saja. Tidur saja. Tapi tidur untuk selamanya. Iya mas ya. Satu poin. Kita coba peruntungan di sini. Bawa kanan. Bagaimana malam ini? Ya malam ini dipenuh dengan tangisan. Tangisan. Tapi masih menanti. Masih menanti. Retek kawarikap. Gimana ya? Cuaca sebagus ya? Cuaca mantap. Mantap, sud. Bagus ya? Dari hujan sekarang semantap ya? Berhubung ada adat sedikit. Adat sedikit. Ada tuh, kau berpan. Yo, ada. Pas. Oh ya pas. Pas eh? Wah, bagaimana? Pas. Sesudah diklama, tapi saya tunggu kendor, masih tidak lepas pun. Pas eh? Mat. Yang di sini kau terperi. Iyo, tapi kan dia terbang. Tapi ini sudah nanti dia datang. Nanti datang santai, duduk adat nih. Kau adat sih. Adat dulu. Adat nih. Santai saja. Kenapa suku? Ada. Dia datang sendiri nih. Ini poin berapa? Kaki. Pas kuku pak. Kuku alat. Tidak jari. Dia laki-laki kah? Barang bagus. Laki-laki kah? Jantan. Jantan ke laki kah ini? Santai. Ini pace ini. Duduk-duduk santai ya. Adat-adat saya. Dia datang sendiri. Sebentar dia datang. Beginilah suasananya. Sambil santai. Sambil ngopi. Menunggu sasaran toh. Menunggu sasaran. Siap.
Bagaimana guys? Mari, coba di coping fly. Coping fly. Seruput lah. Santai saja kakek. Santai. Santai ngopi aja. Mantap. Nikmat mana yang kamu dustakan? Iya. Masa nikmat kah? Nikmat kah? Oh, oh tes, oh, tes, tes. Mantap. Saya. Oke, sip. Oke, sip. Manyus. Manyus. Kenapa mau marah? Jarak dekat nih, jarak dekat nih. Harus sudah, tong baku. Mau jatuh bunyi kentara sekali. Buah jatuh tidak jauh dari pohon, Pak. Iya. Apa itu? Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Jauh dari pohon. Bagaimana buah jatuh? Betul atau tidak? Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Iya, duduk ke sini langsung tembak jatuh depan sih. Hitung langkah, coy. 1 2 Aduh, 3 meter saya kok mati. Aduh. Ada tuh. Eh, kan biasa makanan tuh, ya. Tidak, dia biasa makan rambutan ini. Kasih habis orang punya tanaman ini. Seru nih, kupingnya ini. Gimana Pak Guru? Oh ada tuh, coba senter woy. Oke, poin dua. Poin yang tertutup berapa lah? Ya cukup lah. Untuk lauk besok, untuk bekal, bekal berangkat kerja besok pagi. Curi lagi. Guys, ini satu lagi guys. Ya. Satu lagi. Kali tembak langsung dua jatuh. Dua jatuh. Sementara lihat sejenak posisi gerimis, gerimis pengundang. Ya. Live dah. Sementara kita ngiup dulu. Siapa tahu ada gedang godok. Iya. Gedang hap 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 telan. Hai. Oke. Okay. Wih. Ampun. Tetap masih ngopi. Ngopi santai. Ngopi, guys. Kita mulai bakar-bakar nyamuk supaya tidak ada nyamuk berkeliaran juga. Oke, okay. Ya, oke okay, bro, semangat bro. Kita dipanggil sama petani-petani rambutan sama kelengkeng, khususnya di Papua ini, Timika. Karena apa namanya, rambutannya itu gagal panen gara-gara paniki dan malam ini sudah dapat target ini. Ini hama. Malam ini kita akan mencari target sebanyak-banyaknya supaya untuk rambutan aman. Begitu. Sementara kita lanjut. Bagaimana Pak De?
Tapi habis ini tidak terlalu kentara, agak besar. Bukan dia tak tutup toh. Lah kok sampai yang bisa lihat? Ya, lihat hitam tu saya. Satu lagi. Lagi OTW ambil kan. Baik-baik. Tenggelam sedikit tidak apa-apa nih, kalau sampai di leher ini ya jadi masalah. Mana sama ini? Kalau itu airnya bunyi. Iya, arah situ. Udah injak itu. Ya langsung. Kan hitam saya sedikit ya aja kok. Oh ada tuh. Oh darah kayak begitu. Maaf kena aku. Ini senter ya. Karena saya hitam saya sedikit ya aja kok. Oke. Okay. Oke okay, sip. Mantap. Oh dia pancur rambut. Sambung ini. Dia kalau di sini empat apa sih? Enggak pernah pun aku sambil. Disuruh lah cari mangga matang. Nah. Ini mbak sabar, ini mop lagi deh. Ini bunyinya mop. Disuruh pergi cari mangga matang. Pergi jolok mangga ya, cari yang matang. Laki-laki itu dia pergi bawa jolok di bawah pohon mangga. Nah, dia perhatikan dulu. Wow, dia naik, dia cek satu-satu, dia pencet satu-satu. Ini matang, dia kasih tanda. Baru turun di jolok. Jadi pinggangnya yang mulai turun jolok ya. Dia keren kali satu buat turun di jolok ya. Dia naik dulu. Itu namanya anak-anak. Anak goblok. Bukan anak goblok, anak kena batu itu. Bilang jolok dia toh, bukan petik dia. Beda. Cari mangga yang matang, ini jolok pakai aja. Oke guys, ambil di jalan dan di center kanan kiri. Ya. Yang memasuki musim guys. Eh. Semakin seru. Oke bro.